ratusan orang dari petani di berbagai wilayah Provinsi Jambi dan kelompok penggiat tani. Mereka berunjuk rasa di persimpangan Jalan Simpang Ahmad Yani, Planepura, Kota Jambi, dalam rangka memperingati Hari Tani ke-56. Di mana dalam unjuk rasanya mereka memiliki 8 poin. Masing-masing adalah stop monopoli tanah. Yang kedua, menuntut review kebijakan karhutla. Yang ketiga, berikan jaminan harga sawit dan harga karet yang diharapkan bisa menguntungkan kepada petani. Keempat, selesaikan seluruh konflik agraria. Yang kelima, bebaskan kaum tani dari aktivitas diskriminasi. Yang keenam, cabut izin perusahaan pembakar lahan. Ketujuh, menuntut aparat penegak hukum tegakkan pidana terhadap perusahaan yang membakar lahan. Dan yang kedelapan, hentikan perampasan hak suku anak dalam. Nah, mereka ini berunjuk rasa yang rencananya pada hari Selasa ini saja, pada pekan ini. Ini adalah rangkaian dalam peringatan Hari Tani ke-56. Selain di daerah Kota Jambi, juga mereka melakukan unjuk rasa di beberapa kabupaten dalam Provinsi Jambi. Demikian yang dapat saya laporkan. Doli Maulana, Jambi TV.